Selamat malam semuanya kita akan langsung kepada pertanyaan pertama bagaimana mewariskan nilai-nilai rohani yang diberikan kepada anak kami karena kami ini mewarisi budaya dari orang tua kami dari cara diperlakukan dididik dan lain-lain dan sering itu yang kami praktekkan dan ajarkan juga terima kasih saya ingin jawab dua hal yang kami sebutkan pelajaran hari ini yaitu tentang memberikan warisan menyiapkan warisan buat anak itu ada sebuah proses. Ya tidak pernah warisan itu ada sebuah langsung diberikan tanpa kita menanam lebih dulu. Berbeda dengan warisan yang sifatnya materi itu disiapkan itu saja disiapkan. Ya demikian juga hal-hal rohani kita menyiapkannya sebagai orang tua, kita menanamnya dari dari hal yang kecil sampai itu menjadi berbuah seperti benih ditanam lalu menjadi buah ada hasilnya. Ya. Nah, yang kedua ada kita harus paham ya yang disebut Bagaimana mewariskan rohani? Berarti kita orang tua yang lebih dulu harus menyiapkannya. Kita orang tua lebih dulu yang harus belajar berubah, ya. Kita harus mengerti tidak semua warisan orang tua kita sendiri, orang tua saya sendiri tidak semuanya salah, tetapi ada yang sesuai Alkitab dan ada yang tidak. Ya? Kita lah yang memilah. Seberapa kerohanian kita eh, cukup paham, seberapa dan alami? bersama Tuhan dan kasih Tuhan dan Firmannya seberapa kita mengerti nilai rohani bagaimana diberikan buat anak-anak kita. Nah tadi kita sudah berikan tiga hal maka anda sebagai orang tua anda bisa belajar bagaimana kasih apa arti kasih bagaimana praktekkan kasih bagaimana anak melihat contoh kasih maka anda harus dapat dulu Firman itu dan bagaimana anda menghidupinya maka anda bisa mengajarkannya kepada anak anda ya jadi itu sebuah proses kita mengajarkan anak Ya, kalau kecuali anaknya sudah besar, maka cara mengajar dan mewariskannya aja berbeda jauh lebih banyak dialog dan membangun hubungan supaya anak bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Ya, karena pertanyaan ini datang dari peserta dari Bali. Saya sedikit menduga tetapi pertanyaan ini bisa berlaku kepada budaya suku manapun, suku Chinese, suku Jawa. Yang pertama, budaya itu Saudara periksa apakah ini masih sesuai Alkitab atau tidak. Kalau sesuai bagus. Misalnya hormati orang tua bagus. Tetapi yang tidak bagus misalnya anak laki-laki itu yang harus diutamakan itu salah ya. Yang kedua adalah apapun yang disebut budaya atau kebiasaan kalau itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, arti lebih dekat artinya makin percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bagus, tapi budaya-budaya yang menjauhkan kita dari iman kita kepada firman itu yang jangan diikuti. Jadi cukup jelas ya. Itu menyangkut budaya. Dan proses untuk kita mewariskannya ada proses hubungan, proses menghidupi, proses menjadi contoh ya kepada anak-anak kita. Oke. Okay. Berikut, bagaimana mempraktekkan kasih dalam keluarga dan anak? Hubungan suami istri kami bermasalah karena suami kasar, pulang dan kondisi mabuk, suka memukul, dan selingkuh dengan wanita lain dua tahun belakangan ini sudah tidak pernah pulang dan menafkahi saya dan anak. Nah, kita harus mengerti praktek kasih tidak harus senantiasa dalam keluarga yang ideal. Justru di tengah kondisi yang tidak ideal inilah Ya kadang kita harus mempraktekkan uh, dan menunjukkan pada anak kita bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan dan mengampuni. Bukankah salah satu bentuk kasih adalah mengampuni? Ya memang Anda akan mengalami banyak uh, kendala itu, terutama penderitaan menghadapinya. Tetapi yang saya ingin kuatkan, Ibu, ya dalam kondisi ini pun Anda bisa tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Uh, anda harus berdoa yang pertama untuk mengampuni dan berdoa supaya suami Anda berubah. Ya. Yang kedua mintalah pertolongan kepada gereja lokal Anda untuk bisa mendukung kerohanian Anda supaya Anda tidak e, tawar hati dan Anda bisa terus berjalan di dalam iman sehingga anak-anak Anda melihat warisan iman Anda. Dan bagaimana mereka melihat di tengah penderitaan dan kesulitan Anda tetap berharap kepada Tuhan. Waktu Anda bekerja, Anda menunjukkan pada anak Anda itu karena Tuhan, ya, walaupun suami seharusnya ada, tetapi bukan karena suami Anda, tetapi karena Tuhan. Itulah warisan Anda. Jadi, ya, tengah kekurangan Anda tetap berharap pada Tuhan. Itulah warisan, bukankah tinggal ketiga hal, kata Alkitab, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, saya ingin meneguhkan ibu Anda yang di Cibubur ini yang menulis uh, pertanyaan ini, bahwa Anda bisa kuat karena kasih karunia Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Manusia tidak bisa setia, tetapi Tuhan setia kepada anda dan anak anda akan melihat bagaimana Tuhan setia kepada anda, ya Tuhan memberkati ibu. Uh, memang sebagai seorang istri perlu ada dukungan teman karena kalau mengingat suami yang tidak setia, ya pukul itu sebuah hal yang memang menyakitkan. Nah. Disitulah e, ibu butuh satu, dua, tiga orang yang mendukung, yang memberi nasihat, yang menolong. Ya, itu aja pesan kami juga. Pertanyaan berikutnya e, dari seorang bapak: bagaimana bersikap dengan istri yang perkataannya negatif dan merendahkan? Apa yang saya lakukan? Dan anak kerjakan dinilai negatif, sehingga membuat saya dan anak sering sembunyi, melakukan sesuatu di rumah. Terima kasih. Pak, Pak Rusti yang terkasih, apapun yang terjadi, ya, Anda harus eh, yakin bahwa Tuhan yang membela Anda yang hidup benar. Ya, istri Anda memang perlu didoakan. Apakah ada orang lain yang bisa menolong untuk melayani istri Anda dan membina kerohanian istri Anda? Itu penting sekali. Ya, kadang ada orang di keluarga sendiri yang tidak selalu bisa di dididik diajar dinasehati oleh suami sendiri ya kadang perlu ada orang lain dari gereja lokal di uh, di pemalang ya maka anda jangan malu terbuka untuk uh, komunitas gereja datangi hamba Tuhan setempat uh, cari komunitas yang bisa uh, berbagi beban dan berdoa bersama saya mendorong uh, bahwa anda bisa Meminta pertolongan itu, ya, bagaimana bisa diajak bicara? Yang kedua, dengan istri Anda, apa yang melukai dia? Apa yang membuat dia menjadi negatif? Apa yang membuat dia merendahkan? Apakah dia ada luka masa lalu? Apakah dia ada pola masa lalu yang membuat dia butuh ditolong juga? Setiap orang berubah, itu kadang butuh ditolong, ya, kadang butuh digali apa akar masalahnya, ya, karena tidak serta-merta dia seperti itu, ya, saya berdoa. Uh, ada kasih yang memampukan Bapak mendekati dan uh, bisa menolong istri Anda, atau orang lain yang siapa yang bisa menolong istri Anda. Dari pengalaman 10 tahun terakhir, kami belajar satu hal: perilaku orang negatif, baik itu pasangan kita, negatif ya, kita sebutlah sakit, sakit di jiwa. Jadi, cara tangani sakit ini ya, dengan berbagai perilaku negatif itu jangan tangani perilakunya. Tetapi dengan komunikasi yang baik, coba gali, jangan-jangan ada akar persoalan yang lebih dalam yang perlu kita sembuhkan. Contoh, kemungkinan orang yang negatif perkataannya adalah sebenarnya dia menyimpan kemarahan sama ayahnya sehingga ekspresi negatifnya kena ke suami. Ya, gitu? toh? Jadi coba sang ayah ini yang dari pemalang berdoa kalau memang nggak sanggup sembuhkan istri kita cari orang lain yang bisa tolong itu pesan kami seorang dari Cilacap latar belakang kami menikah ya hamil sebelum menikah anak kami sekarang usia 8 tahun dan sekarang nakal sekali namun nakalnya tidak wajar ya ini tidak wajar anak jika marah sering mengancam Sembari membawa senjata tajam dan tidak segan melukai dirinya sendiri. Bagaimana kami menyelesaikan persoalan-persoalan kami dan menghadapi anak? Apakah ada kutuk karena memulai pernikahan sudah salah terlebih dahulu? Oke, setiap pelanggaran terfirman selalu ada bahasa yang baik adalah. Konsekuensi yang di 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 apa tempat yang dipakai oleh iblis itu menyerang kita, oke? Okay? Contohnya dalam hal ini adalah sebuah akibat pelanggaran ya firman yaitu hamil hamil sebelum nikah. Yang pertama ibu ibu harus yakin ibu sudah diampuni. Yang kedua adalah kalau anaknya itu nakal sekali kemungkinan pertama memang hal ini harus dibawa kepada Tuhan. Karena anak ini marah, mengancam, senjata tajam, melukai diri sendiri. Nah ini tanda-tanda dia tertolak. Artinya ketika ibu tahu hamil di luar nikah kan nggak siap. Ada respon penolakan terbayi ini di janin. Sejak. Sejak kandungan. Akibatnya adalah perilaku anak ini adalah anak yang tertolak. Sehingga sangking tertolaknya dia mau melukai diri sendiri. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya, yang pertama adalah eh, yang pertama minta ampun sama Tuhan. Kejadian ini yang kedua adalah sembuhkan penolakannya dengan perkataan "Nak, kamu berharga buat Papa Mama." Papa Mama mengasihi kamu, ya, kamu anak Papa Mama yang Papa Mama harapkan, Ngerti ya, dibalik kata-kata negatif mungkin sudah pernah keluar, dibalik dan kata-kata penerimaan, ya. Kita lihat dalam sebulan ini apa ada hasil dan saya berharap ada ada perkembangan lebih jauh. Dan satu titik andai kata anaknya paham atau dengar siapapun bahwa dia anak di luar nikah harus ngomong sama dia. Satu titik ya. Saya tidak tahu ini dia siap atau enggak. Bahwa dulu memang papa mama salah. Ampuni papa mama. Jadi ada proses uh, uh, permintaan maaf, ada proses kesembuhan buat anak ini. Ya jadi eh, saya mendorong orang tua bereskan hubungan dengan anak ya katakan seperti yang tadi suami saya katakan ampuni papa mama kok eh, papa mama ada melukaimu menolakmu sejak di kandungan ajak dia doa ya lalu katakan berulang-ulang papa mama mengasihimu tidak cukup sekali setiap hari dahului dengan kasih pelukan dan doakan dia ya minta Tuhan ampuni eh, kalau ada hal yang perlu diampuni buat Anda berdua dan anak Anda. ya Sehingga kita menutup setiap celah atau tempat yang dimana iblis akan bekerja. Baik, ya. Pertanyaan berikut dari salah Salam Shalom, selamat malam. Bagaimana mendidik anak untuk tidak kecanduan gadget? Anak saya 12 tahun punya penghasilan dari bermain game online. Waktu anak sudah habis untuk itu meskipun sisi lain anak. Saya ini bisa memenuhi kebutuhan dari uang yang dia dapatkan. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, untuk anak-anak yang sudah usia 12 tahun, dia sudah menginjak mulai usia remaja. Ya, nah, e, untuk Anda melepaskan gadgetnya, ini tidak mudah. Nah, gunakan kesempatan yang pertama. Jangan bereskan soal gadget, bereskan soal hubungan Anda di luar dia waktu main gadget. Ya, kasih dia mulai e, waktu. Ya bilang dia kapan kamu selesai mama papa mau bicara kita mau menikmati waktu. Nah waktu anda membangun hubungan kasih ini ya di luar waktu dia bermain disitulah anda menanam hubungan kasih menanam iman ya dan bagaimana anda beri waktu untuk dia mengerti apa yang anda harapkan ya tunjukkan yang anda harapkan bukan sekedar uang bukan sekedar uangnya keberhasilannya tetapi apa yang anda harapkan harus diucapkan ya apa yang salah buat anda kasih tahu ya tapi jangan langsung di cut ya karena hal itu kita anda harus melihat kira-kira anaknya sudah siap belum ya karena kadang orang yang terikat gadget game online seperti ini maka dia akan bisa marah dan dia bisa akan manifest untuk memusuhi kita ya kadang bisa memukul ya nah makanya sebagai orang tua anda harus pandai mencari waktu untuk membangun hubungan kembali tanpa diganggu oleh gadgetnya ya doakan anak anda yang kedua dan ajak dia juga datang bersama-sama di dalam doa ya supaya dia bisa tahu kapan waktu ngain, kapan waktu bisa berdua ya ketiga temukan apa yang dia sukai di luar gadgetnya ya apa yang dia sukai waktu membangun hubungan kebersamaan ini oke ya supaya anda punya waktu untuk menginterupsi, -me eh, tidak sekedar dia melihat kepada gadgetnya ya jadi anda harus ambil waktu Temani dia, sungguh-sungguh. Oke, okay. pertanyaan terakhir. Menarik yang Bapak Ibu sampaikan mengenai iman. Bagaimana cara kami sebagai orang tua membeli contoh hal ini? Karena terus terang Bapak Ibu kami sebagai orang tua tidak ada iman dalam hadapi masalah sehari-hari. Contoh jika kami tidak ada uang, kami tidak berdoa, tapi kami langsung berhutang. Yang, ber, yang kedua, kami terbiasa memakai kartu kredit membeli barang yang kami inginkan dan anak butuhkan. Kami harus mulai dari mana untuk memberi contoh iman kepada anak-anak? Ya sebuah pertanyaan yang sangat jujur. Terima kasih buat keterbukaannya, ya Bapak dari Madura ini. Saya percaya Tuhan bisa mengubah pola e, berhutang. Yang pertama contoh iman yang kita mau berikan kepada anak mulai dari kita. Apakah Bapak percaya nggak bahwa di dalam kekurangan sekalipun Filipi pasalnya yang ke empat ya? Saya bisa kasih ayatnya Filipi 4 ayat yang ke eh, 11, 12 ya. dan 13. Bapak buka Alkitab Filipi 4, supaya 14. ada iman. Dikatakan demikian aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan segala perkara dapat kutanggung di dalam, di dalam dia ya, ya, yang memberi ya, kekuatan, kekuatan kepadaku. Jadi eh, Paulus berkata bahwa ayat 11 aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, dalam Alkitab selalu eh, bagaimana kita menyi menisya, menyiasati, menyiasati <laughs>. namanya kekurangan. Yang pertama adalah kita yang harus berubah pola pola hidup kita, pola cara kita belanja, makanan, cara kita jajan termakan anak-anak kita. Jadi kita pola harus turunkan hidup. Pola apa ya hidup. biaya kita dengan hidup. hidup yang lebih apa ya tidak memakan makanan yang mahal atau dan seterusnya. Karena Alkitab berkata, prinsip pertama di tengah kekurangan adalah cukupkan dirimu. Jadi kita harus belajar mencukupkan apa yang ada dulu, ya kan? Itu yang pertama, yang kedua eh, Bapak harus beriman bahwa segala perkara walaupun dalam kurang itu Tuhan buka jalan supaya aku bisa tanggung ya. Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi jangan langsung punya respon otomatis untuk lari, untuk berhutang karena hutang tidak akan membangun perilaku kita. Nah, ketika kita kasih tahu anak kita, Nak, hari ini ya bulan ini penghasilan papa menurun. Mari kita coba hemat ya. Ya kita tidak jajan di luar. Mama akan banyak masak di rumah dan seterusnya lah. Cari hikmat Tuhan gimana mengatur keuangan dan anak lihat. Oh ya papa berubah loh. Ya kalau anak sudah besar boleh ngomong. Papa bertobat selama ini papa sudah uh, Papa seringkali apa berhutang, papa nggak mau seperti itu. Boleh kalau anak sudah besar bisa menyampaikan kesalam kita kepada anak dan seterusnya kita meneguhkan mulai papa mau papa. mau uh, tes, tes tes tes. Dengar suara saya cukup jelas Pak Budi. Halo cukup terdengar Halo. suara saya. Tolong Pak Budi kasih jempolnya. Halo. Atau yang lain. Jelas, Cukup jelas Jelas, jelas. Ya. Okay. Okay. Yeah. Uh, yeah. Untuk belajar menjawab ya untuk Pak Bapak yang di Madura, apa yang tadi Pak uh, suami saya Pak Sumaro katakan? Belajar hidup kekurangan dan cukupi. Apa yang perlu diturunkan-turunkan, Pak? Tidak senantiasa apa yang diinginkan anak harus dipenuhi. Ya, jangan semuanya harus dipenuhi. Bapak Ibu sendiri harus sehati untuk melihat apakah ini kebutuhan yang perlu atau tidak, atau cuma sekedar keinginan anak atau keinginan Bapak dan Ibu. Jangan membandingkan orang lain punya lalu kita harus punya. Semua dimulai dari anda punya iman terhadap kebenaran bahwa Filipi empat berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Ya hiduplah sesuai apa yang Tuhan sudah berikan, sesuai berkatnya. Ya jadi anak-anak pun harus tahu ya bahwa bapak ibu mengalami kesulitan dan bagaimana mereka mau hidup bersyukur dengan apa yang ada. Ya, maka kita bisa melihat tangan Tuhan yang menyertai. Ya, jadi mulailah dari bapak dan ibu yang menjadi contoh iman ada contoh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, berkat yang Tuhan berikan, sesuai nafkah yang Tuhan berkat uang yang Bapak Ibu dapat. Ya, jangan lewat dari itu. Sekalipun Kekurangan sekalipun, pas-pasan yang penting adalah ada sukacita dan ada rasa syukur, Pak. Ya, percayalah, jangan batasi Tuhan dengan apa yang Anda pikirkan, eh, bahwa ini cukup atau tidak pasti Tuhan cukupi. Ya, saya tahu ini tidak mudah, tetapi eh, kami percaya Tuhan akan berhikmat buat Bapak dan Ibu. Ya, oke. Okay. Yeah. Okay.